Kayaknya di dalam ini guys, jadi kita masuk ke gang ini dan benar guys, ini dari mobil di sini. Halo guys, welcome back, kembali lagi bersama saya Amirul Channel 92 ya guys. Masih di motovlog Amirul 92 sebenarnya. Oke guys, selamat siang, selamat malam dan selamat sore bagi teman-teman semua. Wow. Yang menonton video ini semoga sehat-sehat selalu dimanapun teman-teman berada dan semoga tetap beraktivitas seperti biasa ya guys. Iya. Oke guys, saya reading di sore hari ini, reading santai menuju salah satu rumah duka ya guys, salah satu dari teman driver yang berada di Kota Padang ini, dari komunitas driver online Kota Padang. Ada salah satu dari rekan kita itu yang meninggal dunia, dan reading kali ini kita mau menuju ke rumah duka tempat beliau ya. Kita menuju ke tempat rumah duka ya guys. Oke, teman-teman bisa lihat nantinya di video saya atau di konten saya itu kekompakan driver online di Kota Padang, bisa lihat nantinya ya. Dan di sini sih kalau misalnya ada yang kemalangan ataupun dapat musibah ya, kita harus ngumpul di sana dan kita bantu dia ya guys. Oke, situasi jalan di sini sih agak sepi dan di sini cuacanya agak sedikit mendung ya guys. Mungkin mendung ini pertanda mau turunnya hujan ya. Nah, tapi mendung itu bisa jadi nggak hujan ya guys. Sebaliknya gitu. Oke. Bagi teman-teman semua yang menonton video ini, semoga sehat selalu dan tetap beraktivitas seperti biasa ya guys. Dan bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan komennya ya guys, karena satu subscribe dari teman-teman itu adalah satu semangat bagi saya untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lagi menurut teman-teman semuanya ya guys. Sebelah kiri saya ini ada apa ya? Ada sungai. Kalau di Padang sih namanya Bandar Kali gitu ya guys. Jadi sungai ini kalau udah hujan ya, kalau hujan ini banyak apanya ikannya di sini ya guys. Dan banyak yang nyari ikan di pinggir-pinggirnya begitu. Oke guys, kita akan menuju ke rumah dukanya sekarang. Udah waktunya udah hampir mepet ya, dan nanti kita akan ngawal itu ke tempat peristirahatan beliau terakhir, tempat peristirahatan yang terakhir begitu ya guys. Rumah dukanya berada di ini ya, di
Jalan Sutomo ya guys, di Jalan Sutomo arah ke Marapalam, di tentunya di Kota Padang lah. Hey. Beliau ini udah termasuk lama jadi driver online di Kota Padang ya guys, dari mungkin dari awal Gojek di Kota Padang beliau udah menjadi driver di Kota Padang begitu ya guys. Jadi di sini saya menuju ke rumah dukanya sendirian aja ya guys, karena si teman-teman yang lain sih udah duluan ya kesananya. Kita ngambil jalan pintas saja di sini ya, agak lebih cepat begitu ya guys. Rumah dukanya itu ya berada di sekitaran jalan ini ya guys, sebelah kiri kalau nggak salah ya guys. Dan kita coba nanti cek di sana ya, dan kita akan stop videonya setelah sampai di sana nantinya ya guys. Dan riding pengantaran jenazahnya nanti kita akan riding lagi, dan nanti kita akan usahakan buat konten lagi ya guys. Dan belok di sini lah. Rumah dukanya di sebelah mana ya? Saya lupa ini guys. Udah rame nih guys, menuju ke sana mungkin. Oh, rumahnya di dalam. Rumah dukanya di dalam ini guys. Jadi kita masuk ke gang ini dan langsung kita ke sini. Benar guys, ini udah ngumpul di sini bareng-bareng, udah rame. Ya kan? Sudah ngumpul bareng-bareng. Oh. Matang kau. Ah, sekarang. Jadi semuanya udah ngumpul di sini, maka kita